Yo, halo Joy, ini gue lagi nyobain game Succubus Idyll ya, yang baru rilis banget hari ini, dan gue dapet notifikasi di email ya. Ini game Idyll ya, game Idyll kayak Monster Clicker sejenis itu lah ya. Kita lihat dulu aja nih tutorial ini, gue baru masuk banget nih. Pertama masuk aja lu udah pada kayak gini, ntar disuruh ngisi nama kalau mau langsung ngisi nama ya. Terus tuh nggak pakai basa-basi kayak gini aja nih. Gimana nih ability? Ini benar-benar idle ya. Wow, pindah tempat ya ternyata kalau kita ngalahin bosnya. Mana nih? Gold gua mana? 1A ya. Ampun, gua nggak ngerti lagi 1A. Auto boss kita conteng ya. Oke nih, kita blend dulu. Senjata bisa dibintang satuin. Ya ampun, ada gacanya rupanya. Game-nya ada gacanya, coy. Sebelah-sebelah gacha. Ini nonton iklan nih pasti nih. Gue nggak mau lah nonton iklan ya. Pass ini ada battle pass-nya, game beginian. Tapi game beginian juga ada penggemarnya ya, makanya ada gamenya ya. Oke. Equip weapon. Ini ada apa? Diamond-diamond di atasnya nih. Ya jelas inilah ya, yang paling bagus. Lama banget bosnya ya, mati ya. Aduh, gue kira gue ada GG. Summon ring. Gue ada 11. Kita pakai ring. Wah, gue langsung dapet yang bintang 5. Wah, level up equipment, oke. Pakai ini ya. Succubus level up. Wow. Bisa level up juga ini attack stat. Pakai apa nih bayarnya nih? Pakai apa nih? Oh, stat point. Level up-nya pakai apa? Pakai ini ya. XP yang didapat tuh nggak langsung naikin level. Terus ini stat gua ada 15. Paper time increase. Maksa paper attack. Life steal ini ya. Promotion. Gila-gila, gua langsung dapat 3000 diamond. Wah, ini baju-bajunya nih, Joy. Waduh, bayar Joy, gila. Jack O' Lantern 5000 diamond. Diamond gua 1A lagi. 1A tuh berapa sih? 10.000 atau berapa ya? Oh my god. Free support package. Belilah, kan free. Dapat 2 juta. Ada PvP. Wah, ada PvP. Costume. Kayaknya gua harus summon lagi ya ini.
warnanya beda-beda nih. Yang bener aja nih, gue disuruh nonton iklan bisa summon 22 kali, gila. Nonton lah gue. Waduh waduh gila, gue disuruh nonton iklan pas gue nonton malah crash coy. Aduh gimana sih ini. Yaudah gue gacha dulu tanpa nonton iklan ya. Kurang ajar nih, scam nih, nonton iklan tapi nge-crash. Gue gacha yang 2700. Apaan? Dapet sampah semua. Oh ternyata kalau kita udah nyampe 50 nih ya. Apa? Gak ada perubahan cu. Oh bisa dapat begituan ya. Iya yaudahlah. Kan gue masih penasaran PvP-nya. Di mana ini PvP-nya game idol kayak gini. Tapi gue harus ngelawan bosnya dulu tuh. Dan gak bisa. Aku masih cupu. Oke, kita tantang dulu ntar. Gue mau lihat dulu gue dapet senjata bintang 6. Oh, bisa di level up, gue lupa. Gue level up dulu sampai bahan gue habis, bodo amat. Kita lihat dulu suku bus gue. Level up juga. Ability wall attack. Oh gue lupa gue ada jalan kaya sekarang gara-gara ini tadi ya, beli yang limited tadi habis duit gue. Rasanya kaya dah gue. Ya udah kita tantang bosnya, nggak mungkin nggak menang sih. Gila damage gue tuh 1A berapa gitu. Oke coy, kayaknya segitu aja ya dari gamenya. Serah kalian dah, kalau mau main tinggal download aja di Playstore Indo, udah ada. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.